Halo Hula, Doe di sini. Di video kali ini kita akan bahas festival lagi nih, yaitu salah satu festival yang ada di Spring di tanggal 24, yaitu Festival Flower Dance. Festival Flower Dance ini akan dilaksanakan di bawah sebelah bawah kiri dari Cindership Forest, dekat dari Wizard Tower, oke, tempat tinggalnya Wizard. Jadi ini festivalnya dimulai dari jam 9 AM, tapi di sini karena masih jam 6.50 masih siram-siram tanaman. Inti dari flower dance ini sebenarnya tidak ada event yang jujur menarik sekali ya, karena di sini kita hanya akan menonton dari para warga dari Stardew Valley ya, melakukan ya dance, flower dance. Sebenarnya saya kira awalnya kenapa ini masih siram-siram tanaman, dan sebenarnya saya di sini lambat untuk ke flower dance-nya. Harusnya kan jam 9 sudah mulai, tapi saya datangnya jam 11. Kenapa? Karena saya kira di hari festival seperti ini, tempat-tempat yang lain itu kayak seperti misal rumah warga yang lain atau blacksmith atau pier store itu buka di hari festival, dan ternyata saya baru tahu di hari festival itu tidak ada rumah yang buka. Jadi ya beberapa jamnya itu agak terbuang sia-sia. Jadi mungkin kita skip ke langsung ke tempat flower dance-nya di Cindership Forest. Okay, let's go. Ini dia, kita pergi untuk Flower Dance Festival. Nah, di sini ini tempatnya tempat di bawah Wizard Tower ya. Tepat di bawahnya Wizard Tower, dan memang ini jalannya dikunci, memang hanya dibuka untuk saat flower dance saja gitu. Di sini juga ada shop, yang di shopnya itu sebenarnya nggak penting-penting amat, cuma dekorasi-dekorasi yang tidak penting dengan rare crow, terus ada resep untuk buat tube of flower. Di flower dance ini sebenarnya kita bisa membawa satu orang atau satu cewek untuk menari, tapi sepertinya itu hanya tersedia di mode multiplayernya. Karena saya sudah coba main dengan kakak saya, dia kebetulan pakainya cewek, karakter cewek, dan ternyata di flower dance ini kita bisa mengajak teman multiplayer kita untuk ikut dalam festival flower dance ini. Tapi berhubung karena kita mainnya sendiri, ya kita hanya bisa menyaksikan dari pinggir lah, karena tidak ada pasangannya. Sebenarnya kalau ada pasangannya ya kita bisa ikut flower dance juga bareng mereka-mereka ini gitu. Dan untuk startnya tadi ya bicara sama Lewis ya, jangan bicara sama yang lain. Kalau kita multiplayer itu sebenarnya kita tinggal bicara sama teman multiplayer kita, dan nanti akan muncul question atau apa sih namanya, itulah question bar, yang intinya kita menanyakan apakah kita mau dansa dengan dia atau tidak gitu loh. Itu aja sih yang ada di festival flower dance di Spring ini. Karena di Spring hanya ada 2 festival, jadi mungkin di video selanjutnya akan ada festival dari musim summer, fall, dan winter, kalau sempat bikin ya. Doakanlah. Jangan lupa like kalau suka videonya, jangan lupa komen kalau ada yang ingin ditanyakan, subscribe kalau mau lihat konten saya terus atau video saya terus tentang Stardew Valley atau game-game yang lainnya. Jangan lupa share juga kalau memang videonya penting lah untuk di-share ke teman-teman. Oke. Sampai sini saja dulu. Bye. Ciao.